Dua-dua. Assalamualaikum bosku, berjumpa kembali di YouTube Regar TV. Bagaimana kabar bosku semua? Semoga kita dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya ya bosku. Saat ini ada truk yang pecah ban ya, dan itu kelihatan ya bosku. Dan yang pecah itu dua sekaligus. Nah, bentuknya seperti ini ya. Dan ini rencananya mau diparkirin di pinggir jalan ya, agar jalanan tidak macet. Kita ke bawah tanjakan bosku, ada satu unit truk Fuso Oren 6x2 mencoba melewati tanjakannya. Dari bawah tadi sudah kelihatan ini mengeluarkan asap tebal, dan sepertinya tenaganya pun mulai kehabisan. Benar sekali, ternyata tidak kuat ya. Ganjel bang. Ya. Dan ini ya bosku, yang katanya di Bukit Kodok nggak ada yang mau membantu sopir. Dan ini bukan kernet dari Pak sopir ya. Sudah beberapa kali dicoba, namun tetap tidak kuat ya. Ini percobaan yang sudah beberapa kalinya ya bosku, namun tetap saja tidak bergerak. Dan sepertinya truk ini mencoba untuk mundur ya, karena sudah beberapa kali dicoba tidak sanggup. Dan mungkin truk ini memilih untuk mundur.
Ups, dan sepertinya truk Hino ini juga mengalami kendala ya, atau mungkin tadi keselip. Dan ini truk Fuso tangki CPO ya bosku, mencoba melewati tanjakan Bukit Kodok ini. Ups, tidak kuat juga ya bosku. Dan kernet juga sudah turun dari sebelah kiri. Terima kasih sudah menonton video ini ya bosku. Jangan lupa di like dan di subscribe. Tunggu video terbaru dari Regar TV. Terima kasih.